kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak di rumah? Hari ini, cikgu akan kongsikan 10 tata cara kelas online di rumah. Jom kita tengok tata caranya. Pertama, sertai kelas 10 minit lebih awal, sediakan buku, alat tulis dan sebagainya dengan lengkap. Dua, berpakaianlah dengan kemas dan sopan. Tiga, fokus dan tumpukan perhatian kepada guru dan rakan-rakan lain yang sedang bercakap. Empat pula, buka webcam, pandang kamera apabila bercakap dengan guru. Lima, mute mikrofon semasa kelas berlangsung. Enam, boleh unmute tetapi hanya seorang sahaja murid yang bercakap dalam satu masa ketika menjawab pertanyaan guru. Tujuh, guna ruangan chat secara berhemah seperti bertanya soalan kepada guru dan tidak menulis perkara yang tiada kaitan dengan kelas. 8. Bagi tahu guru jika ada masalah capaian internet atau suara cikgu tak dengar. 9. Tekan ikon raise hand di aplikasi Google Meet apabila ada soalan kepada guru. Tunggu sehingga guru memanggil nama anda, unmute mikrofon dan ajukan soalan. Akhir sekali, siapkan tugasan jika kelas tamat. Selamat belajar di rumah ya anak-anak. Jangan lupa patuhi SOP. Kita jaga kita. Bye!